Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama kami pada waktu ini mengurusi Heart Chat bagi edisi 26 Mac. Dan sebelum kita berkongsi lebih lanjut berkaitan dengan topik kita pada hari ini, kita ingin saksikan klip video ini terlebih dahulu. Jom sama-sama kita saksikan. Cardiac tube. After the 20th day of development, the two endocardial vessels carrying blood on each side of the embryo migrate towards the midline. As they reach each other on the 23rd day, they fuse, forming a single vessel called the cardiac tube, which rhythmically begins to beat. The cardiac tube grows rapidly, but the pericardial sac that envelops it is not keeping pace, so the tube begins to fold within the sac. Initially, the pathway for the blood is very simple. Inflow from the vitelline vessels and cardinal veins is to the sinus venosus. Flow continues into the bulbous cortis and then out through the aortic arches. But also to the left. Growth pushes the atrium more and more superiorly along the dorsum of the pericardium until it reaches a position above the ventricle. This movement straightens the cardiac loop, causing the bulboventricular sulcus to disappear. The early cardiac outflow tract is a single tube, the bulbous cortis, that has elongated into a proximal conus arteriosus and distal truncus arteriosus. The division of the outflow tract, which cannot be seen externally, begins with formation of two truncoconal ridges growing towards each other into the lumen from opposing walls of the vessel. Separation of the single tract into two separate vessels begins with a splitting of tissues within the truncoconal septum. This internal septum follows a curved path, which accounts for the relationship between the aorta and the pulmonary trunk in the adult heart. Once internal septation is complete, the truncoconal septum divides internally, splitting the vessel into two tracts. These two outflow tracts, the aorta and pulmonary trunk, set the stage for the conformation seen in the adult heart. The heart continues to enlarge, keeping pace with the developing fetus. At birth, major changes in the flow of blood through the heart, lungs, and body establishes the pattern of the adult circulatory system. Kita saksikan sebentar tadi besarnya kuasa Allah di mana kita lihat pembentukan jantung seawal janin itu sendiri, dan ini menjadi satu titik mula kepada apa yang King In kami kongsikan pada waktu ini. Satu persoalan mana setiap wanita sudah pastinya ingin melahirkan anak yang sihat tanpa apa-apa kekurangan. Namun begitu, ada pelbagai perkara dan juga faktor yang boleh mempengaruhi kondisi bayi anda khususnya. Antaranya yang berkaitan dengan jantung. Jadi bagaimana
mana kita nak tahu jantung bayi saya okey ataupun tidak, itu sebenarnya perbincangan kita pada hari ini. Kita akan menjawab soalan ini bersama-sama dengan panel pakar dari Institut Jantung Negara tentunya. Jadi bersama-sama saya pada waktu ini iaitu Dr. Haifa Abdul Latif, Senior Consultant Pediatric Cardiologist ataupun pakar perunding jantung kanak-kanak Institut Jantung Negara IJN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Jumaat, Dr. Terima kasih. Ya, dan kalau telah pun kita saksikan sebentar tadi, klip video berkaitan dengan 3 minit yang cukup bermakna pembentukan jantung seawal janin, itu secara amnya yang kita tahu. Kita mohon penjelasan awal daripada doktor sendiri tentang apa yang telah pun kita saksikan sebentar tadi dan apa sebenarnya yang cuba ingin disampaikan kepada mereka yang sedang menonton kita melalui live Facebook pada waktu ini. Okey. Assalamualaikum. So, itu adalah secara luaran animasi tentang macam mana pembentukan jantung daripada awal sehingga terjadinya jantung yang seperti daripada dewasa, seperti orang dewasa, seperti dalam model kat sini. Ya. So, daripada situ mula-mula dia jadi pembentukan dan selepas itu menjadi pembesaran sampai dia dilahirkan. Ya. So, apa juga yang berlaku, ada kesalahan ataupun sepanjang masa pembentukan itu terdapat kesalahan ataupun terdapat kelainan daripada pembentukan jantung tu, dia akan jadi jantung yang abnormal. Ya? So jantung yang abnormal ni dia bermacam-macam jenis. Ya? So ada yang yang kritikal, ada yang tak kritikal, ada yang simple, yang kita panggil simple, maknanya kalau kita sama ada kita tak buat sesuatu ataupun kita buat satu benda tu tidak terlalu kompleks, ataupun jantung yang kompleks yang mana kadang-kadang memerlukan pembedahan yang berulang kali. Baik, dan kita nak terus menyentuh tentang penyakit jantung kongenital. Apa tu sebenarnya penyakit ini? Penyakit jantung kongenital maknanya bayi itu dilahirkan dengan jantung yang tak normal. Ya? Maknanya bila dia lahir tu jantung dia ada masalah dari segi struktur dia. Ya? Sama ada struktur tu berlaku pada injap, pada dinding jantung ataupun pada saluran jantung dia. Ya? So jadi itu disebabkan oleh masa pembentukan jantung sendiri dah terjadi kesilapan dalam dia punya pembentukan yang seperti kita tengok tadi, looping yang dia punya dia punya pembentukan yang atas, yang bawah, salur darah. So kalau ada kelainan masa pembentukan tu, dia akan jadi jantung kongenital kita panggil. Ya. Kongenital tu maknanya terjadi secara asalnya bila dia lahir, macam itulah jantung dia. Dan kita akan mendalami lebih lagi tentang perkara ini, bagaimana sesuatu itu atau jantung itu boleh berlaku sedemikian rupa, apa jenis pemeriksaan yang boleh atau penilaian yang boleh kita lakukan. Tapi dalam masa yang sama, kita ajak anda juga semua untuk sama-sama berkongsi. Kalau ada ingin bertanyakan soalan ataupun pandangan anda sendiri, boleh saja berinteraksi dengan kami melalui komen di Facebook dan juga jangan lupa like dan juga share siaran langsung kami ini. Baik, dan kalau kita boleh dalami apa sebenarnya yang menyebabkan tahap jantung kritikal. Okey, sebelum kita tahu faham apa jantung kritikal tu, kita perlu tahu apa jantung yang normal dulu. Ya. So jantung yang normal ni kalau kita tengok ada dua bilik bahagian atas, dua bilik bahagian bawah, yang dua bilik belah kanan, dua bilik belah kiri. Ya. Bilik bahagian atas ni ataupun atrium yang belah kanan, belah atas tu dia terima darah. Ya. Bilik yang bawah, ventricle, pump darah. Ya. So bilik belah kanan diterima darah daripada seluruh badan kita yang dah guna dan masuk bilik belah right atrium yang ke atas tu, dan dia pergi ke belah bawah, right ventricle. Lepas tu right ventricle ni akan pump darah ke paru-paru yang biru tu. Ya. So kalau yang biru tu maknanya dia kurang oksigen lah. So bila masuk darah, pump darah ke paru-paru, darah yang kat paru-paru ni dia angkat oksigen. Ya. Paru-paru kita ada oksigen yang memberi kita oksigen. Darah yang dah oksigen, yang dah dapat oksigen tu, dia akan masuk balik ke jantung belah kiri, ya, ke left atrium. Dan jantung daripada left atrium tu, darah daripada left atrium tu akan masuk left ventricle, lepas tu dipump ke aorta, ke seluruh badan kita semula. So jadi badan kita dapat oksigen lah. So kalau katakan
bila bayi dilahirkan, salur darah ke seperti salur darah ke paru-paru tak ada laluan. Ya? Kalau salur darah paru-paru tak ada laluan ataupun salur darah ke badan itu tak ada laluan, dia akan jadi kritikal. Maknanya dia tak boleh hidup lah. Dia tak boleh hidup. Jadi dia perlukan pergantungan kepada sistem dalam perut ibu tu, iaitu PDA. Kalau kita tengok, boleh tengok slide seterusnya, mungkin kita boleh faham dengan lebih lanjut. Ya? Sebab kalau ini adalah perbezaan antara jantung, fungsi jantung dalam janin dengan fungsi jantung selepas lahir. Ya? Sebab dalam janin, paru-paru kita tak kembang lagi. So, jadi darah dia tak boleh bekal oksigen. So oksigen tu akan diberi oleh plasenta ibu. Jadi oksigen daripada plasenta ibu tu dia akan masuk ke dalam jantung belah kanan, tapi di direct ke belah kiri. Belah kiri dan lepas tu pergi ke badan. So jadi daripada situ darah yang oksigen pergi ke aorta itu, dia pergi ke kita punya otak. Yang macam tu otak kita dapat oksigen dalam janin. So darah daripada otak tu akan pergi balik ke belah kanan bila dah digunakan, lepas tu masuk belah kanan, masuk ke bilik bawah, jantung belah kanan tu. So jadi sebab darah ke paru-paru tu dia tak banyak pergi masa lajanan dalam janin tu, paru-paru dia tak perlu banyak oksigen, jadi darah tu akan balik semula ke ibu, melalui aorta tu balik ke ibu. So jadi masa janin ni dia ada dua sistem, yang mana orang kata laluan, yang mana lepas lahir dia tak perlu lagi, iaitu PDA, ductus tu dan juga lubang. So jadi kalau lepas lahir, kalau tengok yang diagram yang sebelah-sebelahnya tu, boleh balik semula yang tadi tu, yang gambar yang mula-mula tu, selepas ni, selepas yang ini. Jadi bila kita tengok plasenta dia dah, ibu dah tak ada kan lepas lahir. So lubang yang bahagian atas tu dan juga salur darah luar jantung tu akan tutup. Sebab darah yang daripada bawah tu akan masuk ke belah jantung belah kanan, dia pump ke paru-paru. Jadi sekarang paru-paru dah berfungsi. Jadi dia boleh membekalkan oksigen. So jadi kalau katakan salur darah ke paru-paru tak ada katakan, ataupun dia terbalik, kalau kita boleh tengok slide yang seterusnya tu, yang contoh lah ya, ini dua contoh yang mana penyakit jantung yang bayi boleh ada lepas lahir. Yang belah kanan tu pulmonary atresia with BSD tu, you kan boleh tengok salur darah ke paru-paru tu tak ada, tak ada laluan. Tak ada laluan, maknanya kalau kat sini, laluan ke sini tak ada, laluan ke paru-paru tak ada. Jadi darah terpaksa melalui lubang pergi ke belah kiri dan pump ke badan. So jadi darah paru-paru ni macam mana dia dapat? Dia dapat daripada PDA yang tadi yang patut tutup lepas lahir lah. So itu yang bekalkan darah ke paru-paru paru-paru kita untuk mendapatkan oksigen. So kalau yang itu tutup, maknanya tak ada oksigen langsung. Itu yang jadi kritikal tu. Kalau yang gambar yang sebelah tu, ini kita panggil transposition of great arteries, yang mana salur darah paru-paru dan salur darah ke badan itu dia pada bertukar. Bertukar tempat. Bertukar tempat, jadi darah biru pergi ke badan, darah merah pergi ke paru-paru. Jadi darah ke badan ni dia akan jadi sentiasa tak ada oksigen. Itu jadi terakhir tu dia akan jadi sangat kritikal. Dia boleh, kalau maknanya kalau dia kita tak berlakukan dengan sesuatu dengan cepat, dia boleh meninggal. Itu yang kita katakan kritikal lah. Dari segi kebarangkalian, adakah ia satu perkara yang normal berlaku ataupun mungkin dalam skala nisbah yang kecil? Kalau kita tengok ambil semua kanak-kanak kecacatan bayi yang lahir, kadang-kadang ada yang cacat badan, mata, perut. So kecacatan jantung ni adalah yang paling tinggi. So kalau dalam 1,000 kanak-kanak yang baru lahir itu, dalam 8 hingga 10 orang
yang ada penyakit jantung kongenital ni. Okay. So itu kira yang tertinggi lah kalau banding dengan yang lain-lain. Yang ada cacat otak semua tu. So yang jantung ni lagi tinggi. Okey, jadi saya pasti ramai yang ingin tahu, adakah sebenarnya kita boleh mengetahui keadaan jantung janin dalam kandungan kita? Kalau sekiranya ya, bagaimana caranya, doktor? So bila kita boleh kita ketahui melalui apa yang kita panggil ultrasound ya. Ultrasound yang saya rasa kebanyakan ibu-ibu mengandung tahu apa tu ultrasound ya. Jadi bila ultrasound ni kita boleh lihat keadaan dalam bayi tu ya. Dan juga organ-organ dalam bayi tu, kalau kita tengok dalam gambar ni kita boleh tengok daripada kepala hingga ke kaki ya. Begitu juga dengan jantung ya. Cuma kalau dengan jantung ni kita perlukan satu software yang khas untuk jantung supaya kelihatan jantung tu lebih jelas. Okey. Baik, itu yang disebut sebagai echo janin ataupun echocardiography fetal. Basically apa yang fetal echocardiogram ni adalah khusus untuk tengok jantung bayi janin ni. Khusus untuk jantung sajalah. Sebab ada ultrasound ni boleh tengok macam-macam, boleh tengok kepala, boleh tengok apa ni, perut semua tu kan. So kalau fetal echo ni khas untuk jantung saja. Baik, dan siapa sebenarnya yang disarankan untuk menjalani echo janin ataupun scan echocardiogram? Jadi kalau katakan kita kalau seboleh-bolehnya, in an ideal situation lah, sepatutnya semua wanita yang mengandung tu perlu menjalani ultrasound ataupun fetal ultrasound scanning lah, untuk jantung scanning lah, maknanya kita screen. At least kita screen jantung tu ada 4 bilik, ada 2 salur darah, tak ada blok semua tu. Kalau kita nampak kata ada kesalahan, patutnya dia ada 4 bilik dia jadi 3 bilik ke, ataupun ada satu salur darah, patutnya ada 2 salur darah dia ada satu saja, dan dia patut dirujuk kepada pakar jantung untuk detailkan lagi. Itu yang dinamakan yang detail tu kita panggil fetal echo ya. So kalau tetapi ada kita sarankan ibu-ibu yang mempunyai risiko yang lebih yang tinggi untuk mendapat jantung congenital ni untuk melakukan fetal echo ni ya. So ini itu macam kita tengok dalam slide ni, dia faktor-faktor yang boleh menyebabkan risiko tu tinggi. Salah satunya kalau ada daripada ibu yang mengalami penyakit diabetes ya. Penyakit diabetes especially kalau sebelum mengandung pun diabetes, ada diabetes, ataupun bila first trimester tu dah dapat dah dapat diabetes, so sangat tinggi dia punya risiko untuk dapat anak yang sakit jantung ya. Yang lain tu seperti ibu yang ada penyakit phenylketonuria, penyakit lupus, penyakit yang imun sistem ya, ataupun ibu-ibu yang mendapat dalam rawatan ya, rawatan yang memerlukan ubat seperti ubat darah tinggi like captopril, ubat retinoic acid, dan juga ubat yang menahan sakit ya, macam aspirin semua tu ya. Juga faktor yang lain adalah bila ibu itu mendapat penyakit infeksi masa first trimester ya, seperti rubella, measles, chickenpox, itu boleh juga mengganggu pembentukan jantung ya. Dan satu lagi yang dapat diketahui ialah ibu-ibu yang ataupun mengandung hasil daripada assisted reproduction ni macam IVF macam IVF ya. Dan juga kalau kita ikut family ya, ada family history dalam keluarga tu, atau ibu ke bapa ke ataupun siblings ya, adik-beradik yang ada sakit jantung, itu pun menambahkan risiko untuk dapat sakit jantung congenital ni ya. Faktor keturunan juga mainkan peranan. Ya, ya ada. Ya.
Yang lain tu, yang lain kalau macam baby tu sendiri di dapat dikesan penyakit mendapat organ lain yang problem. Perut ke, usus ke, ataupun kepala. Dan biasanya bayi ini dia ada risiko untuk dapat penyakit jantung kongenital juga. Baik. Jadi itu antara faktor-faktor yang buatkan anda seharusnya disarankan untuk mendapatkan pemeriksaan lanjut. Okey, kita ada soalan ni doktor daripada rakan kita yang sedang menonton mesti live Facebook. Sebutan dia agak saintifik. Mungkin saya nak tunjukkan doktor. Ini soalan daripada Mayung Chen. Okey, jadi mungkin doktor boleh kongsi dengan kita apakah jawapan untuk persoalan daripada Mayung Chen. Zeltis XPV restorative conduit valve. Okey. So yang ini untuk penyakit jantung yang tak ada saluran darah ke paru-paru. So dia perlukan satu tube yang menghubungkan antara belah kanan ke paru-paru tu. So buat masa ni kita masih dalam kajian. So yang Zeltis ni dia belum commercialize lagi dia punya conduit tu. Okey. So ini untuk bayi yang dah lahir lah, yang ada penyakit jantung tu. Jadi saranan kepada beliau ialah apa yang boleh dilakukan untuk next step. So kita ada untuk bayi ni kita boleh, dia ada alternatif lain untuk macam conduit jenis lain yang yang boleh digunakan, yang biasa kita gunakan untuk penyakit macam ni. Okey, baik. Jadi diharapkan telah pun dapat menjawab persoalan daripada rakan kita di laman Facebook pada waktu ini. Dan kita nak bawakan lagi persoalan-persoalan yang lain. Apabila kita dah tahu tentang faktor-faktor yang membuatkan anda sememangnya disarankan untuk mendapatkan penilaian daripada pakar, kita nak tahu bila waktu ataupun fasa yang sesuai untuk seseorang wanita yang mengandung tu menjalani imbasan tersebut ataupun scan. Okey. So biasanya kita kalau kita tengok tadi pembentukan jantung tu dia selesai masa 10 minggu hingga 11 minggu macam tu. So kalau kita buat sebelum tu memang tak nampak lah. Dan juga kalau kita tengok dalam slide ni kan, jantung bayi tu mula kecil saja. Masa 12 minggu tu macam chickpea tu ya. So lepas tu dia membesar kan. So jadi bila kalau kecil sangat yang boleh nampak dia macam pulsating saja ya. Berdenyut saja tapi tak nampak struktur dia. So biasanya bila 18 minggu ke atas tu baru nampak struktur tu, dan biasanya kebiasaan kita sarankan antara 18 hingga 24 minggu tu adalah waktu yang sesuai. Kadang 18 minggu pun susah juga, bergantung kepada kita ada probe tu. Kalau dia perlukan probe yang berfrekuensi tinggi lah. So biasanya kalau dalam 20 minggu ke atas tu okey. Kalau lambat sangat pun susah juga, sebab lambat sangat kalau dekat nak lahir tu pun struktur tulang dia dah orang kata matured ya. So bila kita buat ultrasound tu kadang-kadang tangan dia menutup dada. Jadi macam susah juga. So between kata 20 hingga 26 minggu tu bagus. Itu yang paling terbaik sekali. Okey, doktor tadi ada menyebut bahawasanya kita ada scan yang biasa untuk ibu yang mengandung. Dan tapi kalau kita nak periksa jantung saja, kita perlu lalui eko janin ataupun eko kardiografi fetal sebentar tadi. Betul. Maknanya ada satu perkara yang berasingan. Ya, scan yang berasingan. Dia sebenarnya nak kata berasingan pun tidak juga. Tapi kalau macam screening tu biasanya dilakukan oleh obstetrician atau pakar perbidanan. So pakar perbidanan ni biasanya dia akan buat detail scan untuk ibu-ibu yang berisiko tinggi.
So bila dia scan tu, dia akan scan daripada seluruh badan dia lah, mm-hmm. daripada dia punya umurnya, perut, kepala, semua. Mm-hmm. Termasuk juga jantung, ya. Yeah? Mm-hmm. Tapi biasanya obstetrician akan buat screening saja, mm-hmm. Macam untuk tengok secara gross ya, sama ada jantung bengkak ke tidak, rhythm dia normal ke tidak. So dia tak detail lah, mm-hmm. Dan biasanya kalau kata dia macam suspect ada something wrong, macam ada jantung besar sebelah ke, yeah. tak nampak salur darah lagi satu ke, so dia akan rujuk kepada kita dan mm-hmm. kita akan detail out lah, dengan sebab fetal echo ni ambil masa, mm-hmm. ambil masa mm-hmm. sikit. So jadi dan ia perlu ada skill dan pengetahuan tentang jantung bayi. Ya. Yeah. Yeah. Mm-hmm. So jadi yang itu dia biasanya dilakukan oleh pakar jantung kanak-kanak lah, mm. yang lebih expert dalam jantung bayi. Ya. Yeah. Okey, baik, kita nak berehat seketika dan kita akan kembali lagi selepas ini untuk beberapa persoalan lain, dan anda boleh terus menghantarkan komen balas ataupun soalan anda kepada kami dan kita akan lanjut kepada doktor sebentar saja lagi. Baik, kita kembali bersama-sama dengan pakar bersama kita pada waktu ini, Dr. Haifa Abdul Latif, dan kita nak bertanya pula berkaitan dengan manfaat kalau sekiranya kita melakukan diagnosis seawal janin dalam kandungan, dan sejauh mana sebenarnya tahap kesedaran dalam kalangan masyarakat tentang diagnosis seperti ini. Okey, mula kita cakap pasal benefit ya, pasal apa faedahnya kita tahu penyakit jantung daripada bayi. Satunya terutama faedah yang paling penting adalah untuk menentukan tahap keseriusan jantung bayi itu ya. Kadang-kadang bila setengah-setengah penyakit jantung ni dia lahir aja dia dah ada jadi critical. Maknanya dia tak boleh bernafas, jadi biru teruk. Jadi bayi-bayi yang yang macam ni dia perlukan support immediate dilepas lahir ya. Mm-hmm. Dia perlukan ubat-ubat tertentu dan kadang-kadang memerlukan prosedur tertentu yang emergency ya. So kalau kita tidak tahu diagnosis tu daripada awal, bila bayi itu lahir dan bila lahir dalam keadaan kritikal, jadi dia ambil masa untuk buat diagnosis tu ya. Mm-hmm. Jadi mungkin rawatan tu tidak dapat diberi dengan secara segera ya. Mm-hmm. Dan ia boleh menyebabkan efek dia punya nyawa, mm-hmm. dan dia boleh jadi cacat sebab oksigen kurang ya. Mm-hmm. So jadi bila kita tahu penyakit tu daripada awal,
kita boleh organisekan tempat satu tempat lahir yang berdekatan dengan apa ni institusi jantung ya. Dan juga di center-center yang ada pakar jantung dan juga pakar kanak-kanak yang boleh handle bayi seperti ini ya, supaya emergency treatment can be given apa ni immediately after birth ya. Lepas lahir itu terus kita apa ni bantu dia ya. So itu benefit yang paling apa ni paling apa ni penting ya, supaya kita tak delay dia punya treatment tu ya. Satu lagi, kalau bayi ni seperti ini biasanya memerlukan rawatan yang berpanjangan seumur hidup ya. So jadi kalau kita tahu daripada awal, kita boleh memberi penerangan kepada ibu bapa tahap dia punya jantung tu macam mana, apa persediaan yang boleh mereka lakukan, mentally prepared ya, that anak ini lepas lahir dia akan mengalami macam ni dan rawatan macam tu. Jadi bila lahir tu tak adalah ibu bapa terperanjat ataupun terkesan, walau terkesan tu ya, tapi boleh orang kata mentally prepared dan faham dan apa juga yang dilakukan kepada anak dia ya. So jadi dia punya itu benefit yang paling ketara lah ya. Ibu bapa pun tahu, boleh buat preparation untuk untuk buat persediaan dari segi costing semua tu. Ya, jadi biasanya ibu bapa yang mengetahui penyakit jantung anak daripada sebelum lahir ni, dia orang lebih bersedia. Dan anak-anak yang jantung kritikal ni bila tahulah awal, treatment dia awal daripada dia punya apa ni, prognosis dia, dia punya kejayaan, peratus kejayaan prosedur itu lebih tinggi. Itu manfaatnya. Okey, dan tahap kesedaran pula bagaimana dalam kalangan masyarakat? Saya rasa tahap kesedaran untuk membuat diagnosis sebelum lahir ini masih rendah ya. Kita bila kita bertanya kepada pesakit ibu bapa kita, ibu bapa yang mempunyai anak yang sakit jantung sendiri, mungkin oleh peratusan yang kecil sahaja yang tahu yang boleh buat diagnosis semasa mengandung. So masih tahap kesedaran tu masih rendah ya. Dan kalau kita tengok semua pesakit kita yang kritikal, masa dilahirkan kritikal, hanya dalam 10% saja yang dapat diagnosis sebelum lahir. So jadi maknanya tahap kesedaran yang detection rate untuk penyakit jantung kritikal ni masih rendah. Masih rendah. Kalau di luar negara, kebanyakan penyakit jantung kritikal ni almost 90% dapat detect sebelum lahir. Jadi kalau melihat kepada data yang kita tunjukkan pada waktu ini, maknanya pada usia 0 hingga 1 tahun baru diperiksa. Ya, bukan diagnosis, diagnosis dah selepas lahir, dan kebanyakannya dalam masa 1 tahun pertama tu baru kita dapat diagnosis itulah. Maknanya mungkin selepas lahir bergantung kepada tahap simptom dia. Maknanya bila lahir dia ada simptom, baru kita tahu dia ada penyakit jantung. Jadi sekarang ni kita dah tahu bahawasanya faktanya, hakikatnya kita boleh buat pemeriksaan awal sebab tu dalam kandungan lagi dah boleh buat pemeriksaan scan, seperti mana telah pun doktor kongsikan awal tadi, mana pada usia antara 22 minggu doktor ke atas dah boleh dah buat pemeriksaan jantung anak anda dalam kandungan. Baik, jadi apa saranan yang dan juga nasihat yang ingin disampaikan kepada mereka sedang menonton pada waktu ini, terutama sekali bagi ibu-ibu yang mengandung dan bagi ibu-ibu yang merancang untuk mengandung. Okay, untuk ibu-ibu yang mempunyai risiko kata ada family ada sakit jantung ataupun ibu sendiri mengalami kencing manis,
ataupun anak-anak yang ada sindrom, saya sarankan pergi jumpa obstetrician awal, check up and then bincang dengan dia untuk buat detail scan ya. Detail scan tu maknanya termasuklah scan untuk jantung ya. Dan sekiranya terdapat suspek ada kelainan ya, dalam jantung tu, dan dia rujuk kepada pakar jantung untuk fetal echocardiogram ni ya. Dan tapi kalau ideanya semua wanita yang mengandung kalau boleh lakukan sekurang-kurangnya sekali screening untuk jantung anak ya. Itu boleh dilakukan di pakar obstetrician pun, kita panggil family medicine specialist ya. Dia tu biarkan dia orang dia train tu tengok bayi, jantung bayi. Okey, mungkin bila dah tahu ni boleh usulkan, doktor boleh tak saya check sekali keadaan jantung anak saya? Boleh lepas ni? Boleh. Okey, jadi kita dah tahu dan diharapkan informasi yang kita kongsikan mengenai heart chat pada kali ini disebar-sebarkan kepada semua. Dan jangan lupa untuk bersama-sama kami lagi pada minggu hadapan juga minggu-minggu seterusnya untuk kita bawakan lagi pelbagai topik yang berkaitan tentunya dengan jantung. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada tetamu kita untuk edisi pada kali ini, iaitu Dr. Haifa Abdul Latif, Senior Consultant Pediatric Cardiologist atau Pakar Perunding Jantung Kanak-Kanak Institut Jantung Negara IJN, bersama-sama kita pada waktu ini untuk berkongsi tentang topik bagaimana nak tahu jantung bayi saya okey ataupun how do I know my baby's heart is okay. Okey, jadi kita ucapkan sekali lagi terima kasih, sampai kita bertemu lagi di ruang masa lain insya-Allah. Terima kasih. Ya, assalamualaikum semua. Jumpa lagi. Saya Hani Hamid. Bye bye.